Viewer Ngaco Ngobrol Alendo Posko, kembali lagi saat ini kita mengulik tema yang berbeda. Kalau biasanya terkait pemerintahan, biasanya lifestyle dan lain sebagainya, kali ini kita merambah ke fashion show. Tamu yang terbaik saya hari ini adalah Kak Hetty Sinaga. Halo Kak, siang. Apa kabar? Baik Kak. Luar biasa. Viewer Ngaco, saya perkenalkan Kak Hetty Sinaga ini adalah tadinya wanita karir yang berkarir di BUMN, Bo. Tapi kali ini dia puter haluan 180 derajat. Aku bukan di BUMN, bank lokal. Bank lokal, berputar 180 derajat menjadi pengusaha. Pengusahanya nggak ini loh, menyesuaikan dengan ininya. Melestarikan ulos dengan fashion seperti ini. Kak, mau nanya dong sebenarnya, kenapa bisa tertarik menekuni ini padahal karirnya di salah satu bank lokal itu sudah bagus ya? Pertama saya ucapkan terima kasih nih untuk Indo Posko mengundang saya untuk podcast hari ini. Ini sangat luar biasa buat saya. Kenapa saya tertarik? Awalnya karena saya mencintai kain-kain tenun. Jadi ini berawal pasti dari ibu ya. Ibu saya itu pencinta kain. Pencinta kain. Jadi entah itu kain batik, kain dari beberapa Palembang ya, dulu orang-orang tenun ya. Kain ulos, kain Palembang. Lalu saya melihat ini cakep juga ya dipakai. Kalau kita ada acara, saya dikasih sama ibu saya, kamu pakai gitu. Lalu saya tertarik untuk, wah ini kayaknya bagus juga kalau dibuat baju gitu kan. Tapi kan orang zaman dulu kan kayak orang buat baju itu kain gitu sayang, harga mahal, kenapa gitu. Nah, biasanya kita ini ada orang-orang yang out of the box ya kan. Pemikirannya, ya ini kayaknya harus melawan arus juga ini. Karena kalau hanya dipakai doang, kan ya hanya disarungkan saja kan kayaknya kurang, kurang menarik gitu. Wah ini harus saya kurang buat useful, sesuatu. Iya lah, kurang useful. Harus dibuat sesuatu gebrakan baru nih. Lalu saya coba-coba, setelah saya coba-coba, ternyata banyak yang tertarik. Awalnya untuk diri sendiri dulu? Untuk diri sendiri dulu. Okay. Jadi teman-teman saya, kalau saya pesta, saya diliatin. Hat tuh baju lu bagus tuh, gitu ya. Terus, kalau misalnya gue buatin kayak gitu, bisa nggak? Gitu. Jadi mereka tapi memang Kak Hetty pernah melakukan sendiri atau memang harus Kak Hetty yang merancang, lalu yang lain untuk yang mendesain dan lain sebagainya? Atau memang datang dari Kak Hetty sendiri? Mulai dari desain sampai pernah mencoba untuk tailornya gitu? Dulu saya akhirnya saya belajar untuk menjahit. Wow. Karena harus ada basic menjahit itu harus ada. Betul. Kalau kita tidak punya basic untuk menjahit, nggak bisa juga karena nanti kita mengarahkan penjahitnya bagaimana. Oke. Okay. Ya kan cuttingnya harus perhatikan. Karena kalau potongan cutting daripada si tenun itu beda dengan misalnya batik gitu kan. Karena dia punya alur sendiri. Iya, betul. Kalau salah potong, salah cutting itu dia. Jadi, nggak ada makna ya? Nggak ada maknanya, oke, jadi hilang. Buyar lah gitu. Jadi saya tertarik dengan kain-kain, baru mulailah ada terpikir untuk, wah sepertinya bagus juga nih kalau saya buat sesuatu kain-kain tenun ini jadi baju. Tapi dulunya bukan ulos. Jadi jadi saya rajin beli kain-kain tenun, jadi kalau setiap ada pameran, saya beli, lalu saya coba untuk desain sendiri gitu kan. Kebetulan mungkin saya punya talenta di situ, jadi ini belajar otodidak. Otodidak. Jadi saya tidak belajar, karena background dulu saya kuliah itu bukan desain. Nah, disiplin ilmunya apa tadinya, basic pendidikannya? Basic pendidikan saya dulu sekretaris S1. Ada hubungannya. Ada hubungan sedikit lah ya, mengenai fashion ya. Iya. Nah, terus ibaratnya kan tadi memulai dari diri sendiri. Langkah awal untuk sampai go public, sampai ada di Thailand di tempat yang luar biasa ini bersejarah loh di tempat kakak keren ini banget, sekarang. Iya. Nah, langkah awalnya tadi kan memang dari diri sendiri. Iya. Lalu sampai dia mulai bisa sampai sekarang ibaratnya go public lah sekarang ya, karena udah berapa kali juga bikin kegiatan ya. Ini langkah awalnya gimana nih? Langkah awalnya tuh panjang ceritanya. Jadi setelah saya tadi create baju sendiri, lalu coba menjual, ada yang naksir, ada yang beli. Lalu saya sambil bekerja, saya pikir gini, wah ini saya harus ada sesuatu yang saya buat nanti untuk. Tapi saya mau punya sesuatu yang hobi sebenarnya hobi sih, dari hobi ya. Hobi ini bisa nanti berguna. Jadi penghasilan. Penghasilan satu, tapi saya mau hobi yang bermakna buat nusa dan bangsa. Baik. Ya kan. Jadi berarti kain-kain ini bagus nih untuk saya. Buat menjadi satu usaha saya, tetapi menaikkan juga ada nilai, ada value, daripada hobi ini gitu. Oke. Nah, lalu
saya berdoa ya, kita harus punya mimpi. Baik. Bahwa someday somehow, walaupun saya pekerja formal, tapi saya harus bisa menembus pasar luar negeri untuk fashion show dan sampai masuk ke Sarina. Tapi di awalnya memang hanya create buat ourselves ya. Iya, tapi terus lalu teman yang datang. Baru abis itu saya ikut pameran. Karena saya ikut komunitas. Okay. Saya join komunitas, ada beberapa komunitas saya ikuti. Lalu dari komunitas itu kan ada chance lah untuk pergi ke mancanegara ya, Pak, keluar ya. Okay. Karena dari situ kan nanti ada diseleksi lah, kita mendaftar lah, mendaftarkan. Kan dari komunitas biasanya banyak ya, banyak apa informasi. Lebih komunitas justru yang lebih ketimbang kita berpameran di tempat. Komunitas itu pasti lebih kuat. Lalu Kak, tadi kan hitungannya dari tenun, about tenun. Yes. Nah, sekarang kok saya lihat lebih berat ke ulos. Gimana nih perjalanannya? Nah, ulos. Setelah itu saya ini struggle kan. Ikut luar negeri itu satu pencapaian. Karena saya punya mimpi, saya harus bisa pameran ke luar negeri. Baik. Tapi pertama itu saya bawa tuh kain-kain tenun kemana? Ke embassy, embassy Manila. Karena tempat saya dulu kuliah dan saya dulu kebetulan aktif di embassy. Jadi saya bawa ke sana, saya beranikan diri. Saya bilang, Tuhan, saya harus ke sana. Siapa tahu nanti dari sinilah awal saya bisa ikut pameran dan saya bisa jadi fashion designer. Tapi masih berupa tenunan, belum berupa create fashion. Ya, sudah. Sudah, saya beranikan diri aja. Memang kita harus berani gitu. Saya gerek gitu, gambling. Enggak ada schedule, enggak ada apa-apa. Jadi ini story-nya bener-bener ya, memang mimpi itu bisa jadi kenyataan. Struggle. Ya, struggle. Lalu saya gerek itu koper saya, terus saya bilang, "Pak, saya tamatan dari Filipina." Terus mereka bingung kan, ini orang mana gitu. Saya mau ikut pameran, ini baru baju saya, siapa tahu orang embassy butuh gitu. Lalu tiba-tiba orang embassy, ada orang yang keluar. Bukan karena invite. Datang. Iya. Jadi ada yang keluar, emang itu rasa, memang kalau di jalan Tuhan ya. Betul. Ada yang keluar, you know what? Betul. Dia bilang kan, I know you, Mbak Hetty bukan? Itu 25 tahun yang lalu. Merinding, Re. Iya. 25 tahun yang lalu. Saya nggak berharap ada orang yang kenal saya. Oke. Dia bilang, Mbak Hetty, itu di tempat pameran tadi ya? No, di KBRI dulu. Baru dari situ saya diajak pameran. Lalu dia bilang, Mbak Hetty, saya kenal Mbak Hetty. Bapak kenal saya? Loh, orang embassy itu bingung. Oh, Bapak kenal Mbak ini? Oh iya, saya kenal. Kebetulan yang ketemu saya ngobrol-ngobrol itu atase. Saya kan nggak tahu di atase. Iya. Ada jalurnya, saya diperkenalkan. Ya, saya kenal Mbak Hetty ini, dia salah satu artisnya KBRI gitu, karena suka nyanyi. Lalu dia bilang, oke, Mbak Hetty, kita akan tunjukkan. Saya dibawa ke kayak wakilnya duta besar ya kalau nggak salah ya. Lalu saya diikutkan satu acara, di mana acara itu semuanya itu istri-istri atase tapi dari beberapa negara yang ada di Filipina. Itu kan udah kehormatan. Ada juga Presiden Ramos pada saat itu ya. Jadi ya, it's a good step. Yeah. I think it's a miracle. Langsung ngelihat kayaknya ada opportunity di sini ya. Langsung melihat ada sesuatu lalu peluang. Lalu Pak Dubes bilang, dikenalkan saya Pak Dubes. Pak Dubes bilang, Mbak Hetty, setelah saya display barang-barang saya, dia bilang, Mbak Hetty, next you join with the exhibition here. Ya udah, jadi tuh satu. Berarti ada step pertama yang struggle, step berikutnya udah undangan. Okay. Tapi itu dengan keberanian dan kenekatan. Iya kan? Jadi itu modal nekat aja. Awalnya itu kan masih as employee ya? Masih. Jadi saya gimana bagi waktunya dengan Jadi memang paling penting adalah time management. Kalau bagi orang-orang yang punya kantor. Karena kita kan punya passion, tapi kita bekerja. Tapi itu memang kalau kita ada kemauan, there is artinya a way. Cuti ya. There is a way. Dan saya benar-benar manage. Jadi kalau orang cuti biasanya hura-hura jalan-jalan, kalau saya cuti itu saya manfaatkan dengan sangat baik. Saya ikut ambil les apa. Jadi saya benar-benar artinya ada pendalaman, ada mungkin short course, something like that, untuk ikut membuat ini menjadi profesional gitu. Enggak, tapi saya ikut untuk ini aja, untuk ikut pameran aja. Saya beranikan diri aja. Jadi makanya saya bilang, kita itu memang harus nekat. Kalau tidak nekat, tapi memang kita harus banyak belajar artinya otodidak sih. Saya suka baca buku juga. Jadi ada referensi-referensi dari beberapa yang saya ambil. Supaya ya saya ada pengetahuan juga, saya baca buku tentang tenun gitu. Emang sih ini unik, tematik, tapi ini kan di tengah gemburan fashion yang begitu jutaan type gitu. Hitungannya seperti apa survive-nya Kak Hesti membawa tema ulos ini, tema tenun ini untuk terus go internasional, bahkan dikenalkan di local people supaya mereka ada interesting. Tantangannya sejauh mana
Lalu seperti apa survive-nya? Sebenarnya ini saya berterima kasih untuk Sarinah juga ya. Karena Sarinah ini, saya itu dibimbing oleh Sarinah. Jadi setelah tadi pergi ke luar negeri, lalu saya memberanikan diri juga untuk ke Sarinah. Kebetulan waktu itu ada komunitas dan saya juga komunitas ini kita ketemu dengan salah satu direktur marketingnya di sini. Diperkenalkan, akhirnya jadi teman, lalu saya diundang untuk masukin aja barang-barangnya Mbak. Mungkin dia lihat, ya kurasi secara nggak langsung lah ya, dilihat ada keunikan, tapi dulu masih belum pulos. Nah lalu setelah berjalannya waktu, jadi sebelum Sarinah ini di pembaruan ini, saya sudah masuk duluan, jadi udah lama, jadi tenan lama lah ceritanya. Tapi kayaknya masih biasa saja, masih biasa saja, belum ada gebrakan, karena masih kerja, kerja sambil mendesain kan agak, it takes time, it's very hard ya, susah banget gitu. Artinya di step ini Kak Hetty sudah, apakah sudah melihat hobi bisa menjadi penghasilan, hobi bisa menjadi masa depan, apakah sudah bisa merasakan? Di step sekarang ya, sudah, ya. Lalu saya diarahkan, diarahkan oleh Sarinah, Mbak Hetty, saya dipanggil. Biasanya mereka kan suka ada one-on-one gitu ya. Untuk tenan-tenan dia bilang, Mbak Hetty, coba fokus, jangan di kain tenun macam-macam. Ulos. Entah kenapa saya ulos. Karena memang saya memang maju mundur gitu. Ulos, ada yang mau beli nggak ya? Nah, tantangannya di sana tadi. Ini gue melawan arus loh, karena orang Batak sangat sakral sekali ngeliat ulos tuh jadiin baju. My mom, dia bilang, aduh Het, gue ngeri deh ngeliat orang pakai baju ulos gitu-gitu dipakein baju. Apalagi mungkin takut. Yang ada nilai, ada yang ada filosofinya, lalu... Iya, karena mereka tidak mau belajar. Ya kan, kalau kita kan kita pelajari, ini ulos yang kayak begini, ya ini nggak boleh dibuat. Jadi kan ada ulos-ulos yang memang... Ya begini aja, tapi saya tabraknya dengan kain, misalnya dengan batik, dengan apa itu, jadi itu no meaning gitu. Cuman ya memang kita harus rawan arus lah untuk berbuat seperti itu. Artinya gini loh, harus ada orang-orang gila yang bisa membuat gebrakan supaya orang berpikir, oh come on. Can you imagine kalau ulos cuma hanya dipakein sarung? Iya. Nah itu penenun itu piye? Betul. Ya kalau aku dong baju cuma jadi betul. Kita harus buat gebrakan. Itu pun dipakai hanya momentum saja, time pesta kalau nggak kematian. Iya, betul. Tapi kalau sudah di display seperti ini kan, orang umum pun bisa pakai. Nah, tantangan tadi di tengah gempuran yang banyaknya, seperti apa survive-nya? Atau ada harapan misalnya ini juga kan membawa angin segar buat para penenun di sana dengan hadirnya Kak Hesti, pasti sudah raw materialnya dari mereka, kan nggak mungkin juga, atau mungkin Kak Hesti juga hulu hilirnya dari penenunnya dibina, lalu sampai di tengah, sampai di supply, di selling terakhir gitu. Kalau saya nggak sampai begitu, tapi saya gini loh, saya punya, jadi gini, pesan saya sih ya, masing-masing orang harus punya PSR, personal social responsibility. Kalau perusahaan CSR, kalau saya PSR. Jadi saya punya personal, jadi saya bilang. Ini PSR saya Tuhan, jadi artinya PSR yang untuk bangun kita punya budaya tetap bisa go eksis, lalu untuk membantu juga penenun, saya nggak ada macam-macam moneko. Kalau bisnis orang biasa untung rugi, tapi saya bilang ya rezeki nggak kemana. Yes, kalau niatnya baik, pasti nanti ada jalannya. Jadi so far saya bekerja dengan baik. Saya yakin semua orang yang bekerja dengan baik, punya tujuan yang baik, apalagi mengangkat budaya, pasti Tuhan kasih jalan. Selain kakak untuk memuluskan jalan ini, apakah ada supporting dari siapa-siapa? Mungkin government, pemerintah kita gitu? Sejauh ini belum ada, jadi saya self-support. Jadi nggak ada. Jadi kalau saya prinsipnya, kalau kita menunggu orang, ini nggak bakal jalan. Harus punya gebrakan sendirinya. Saya yakin rezeki ada aja nanti kalau kita mau. Kalau kita nggak cantik, orang nggak bakal mau lirik. Jadi, bekerja terus aja. Terus, belajar terus, belajar terus, sampai nanti ada orang yang taksir. Dan percaya, kalau kita kerja bagus, kita kerja konsisten, pasti nanti akan ada hasilnya. Lalu target market yang selama ini kalau saya lihat dari style-stylenya kakak itu mulai dari yang tua sampai yang teenager, kayaknya saya lihat ada. Nah, ini sebenarnya market kakak ini ternyata tidak spesial ya, semua kalangan. Gimana ini cara memasarkannya? Karena saya gini loh kak, kita ini kan harus regenerasi. Ya next generation itu siapa? Orang muda. Jadi saya mau menciptakan tenun ulos ini, semua bisa pakai. Baik. Yang tua bisa pakai, yang muda bisa pakai. Kalau targetnya cuma orang tua, ya benar generasi muda kan kasihan juga. Tapi dari sisi produksi, ini persentase yang buat orang tua, orang dewasa, remaja, itu persentasenya gimana produksinya? Lebih banyak orang tua, lebih banyak ini sih remaja? Ya,
yang setengah lah. Parubaya gitu ya. Parubaya lah. Tetapi saya di Sarina ini fokus di laki-laki. Karena belum ada untuk baju laki-laki, wardrobe laki-laki belum ada. Oh, akhirnya khusus ya. Khusus. Jadi Sarina minta ya bagaimana dikhususkan aja Mbak, karena laki-laki kan belum ada. Mm-hmm. Jadi saya lagi promoin laki-laki supaya laki-laki kan biasa untuk fashion laki-laki kan sejarah. Iya, iya. Apalagi iya. Ditenun ya. Iya, betul. Ulos dan ulos pasti menurut saya sih belum ada ya. Mm-hmm. Dan saya memberanikan diri untuk terima challenge itu dari Sarina karena Sarina berarti buatlah kemeja laki-laki. Tantangan buat saya, tapi nggak apa-apa. Betul. Ya memang effort ya. Ya saya harus nge-branding, saya harus buat aktivasi-aktivasi supaya kain saya tetap naik gitu. Jadi ya saya mau. Berarti target marketnya kan not only local kan, ke luar. Akan ada target dalam waktu dekat, mungkin di akhir tahun atau tahun depan itu untuk kembali lagi ikut ke luar negeri exhibition dan lain sebagainya. Iya, rencana sih mau, karena saya udah fokus kan sekarang. Berfokus tidak oh, bekerja betul, lagi. Oh, betul, udah. Jadi, fokus. Berarti udah mulai bermitra dengan udah. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dong. Belum ada yang naksir. Kayaknya aduh Kathy. Tadi apa Kak merek ininya? Damintan. Nah, filosofi Damintan itu boleh dijelaskan sedikit, ternyata ada arti nama Damintan itu. Jadi kalau orang dengar Damintan, katanya Damintan nama Jawa ya? Bukan iya. Sebenarnya. Kalau di kuping kita orang local Indonesia people kan pasti, wah kok Jawa, tapi iya. Kok ulos. Iya. Gitu. Ternyata gimana Kak? Jadi Damintan itu artinya pertama kali saya ikut exhibition itu di Filipina. Dan kebetulan saya tamatan dari Manila, saya ambillah nama itu. Tapi nama itu saya mau yang Indonesia juga, akrab di telinga, easy to memorize. Yeah. Jadi meaningnya juga bagus gitu. Mm. Jadi saya gabung lah itu. Damit itu kalau dari bahasa Filipina itu pakaian. Kan itu kependekan dari tenun, jadi pakaian. Okay. Tapi memang nggak salah dong Kak kalau ibarat di awal, kok Damitan itu mirip kayak orang Jawa ya? Karena supaya easy to, kayaknya biasa. Juga dengar Damitan apa ya, Jawa ya? Bukan. Jadi bisa juga menjadi bahan pertanyaan. Ya, dan itu Jawa ya? Kok ulos? Nah, gitu. Duh, luar biasa ya Kak Hetty. Terima kasih. Terus berkarya karena ini ada misi sosialnya, misi idealisnya dapet. Terus bisa menjadi penghasilan juga, bisa jalan-jalan karena menonjolkan budaya. Gitu. Karena kebetulan Kak Hetty ini juga orang Batak, baru Sinaga gitu, ingin membudayakan ulos lebih luas lagi. Pure ngaco seperti itu? Ngaco. Ngobrol-ngobrol kita ngaco. Ngaco. Ngobrol ala Indokosko. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Indokosko channel.